Oke guys, kembali lagi di Gede Budi Channel. Ini ada motor Honda Win. Ya, Honda Win. Motor dari kampung. Motor ini susah masuk persenilan. Susah masuk persenilan dan suka pray sendiri. Gigi 2 kadang hilang, gigi 3 langsung masuk gigi 3, kadang lagi ada gigi 3 masuk lagi gigi 4-nya hilang, langsung gigi 3 langsung pray. Gigi 1 dia pergi, 2 gigi 3 langsung jadi pray, langsung ke 4. Oke guys, seperti yang tadi yang saya bilang, motor ini lanjut lagi, motor ini tidak bisa stabil persenilannya lagi ya. Masalahnya ada pada stabilizer bintang persenilan ini guys ya. Stabilizer ini dia tidak, coba kalian perhatikan kalau motor kalian habis dibongkar, kalau di bengkel ya habis bongkar, tiba-tiba mengalami masalah itu, keras masuk persenilan, kadang susah, kadang tidak bisa, kadang netral sendiri, gigi persenilan tidak teraturan ya. Nah ini perhatikan, stabilizer ini tidak mengenai bibir ini ya, tidak masuk bagian bibir ini. Ini yang lekukan bintang-bintang ini, seharusnya stabilizer ini dia tinggal di sini. Bawahnya ini apa namanya? Waktu pemasangan dia tidak perhatikan, langsung main ke sekarang saya. Akhirnya stabilizer ini tertekan di belakang di sebelah bintang persenilan ini. Nah. Oke, sekarang kita perbaiki ya. Masalahnya sepele, tapi kalau dibiarkan kalian tersiksa. Ini selonggar dulu ya. Selonggar dulu. Oke, selonggar dulu, kita perbaiki. Tidak ada tripod lagi, geng. Selonggar dulu semua. Bengkok enggak ya? Terus ini yang pakai ini sejenis Supra ya, Supra Pit, Supra Pit lama, Win, Supra lama, Supra X, pakai stabilizer ini. Yang sini ya. Kalau sekelas Yamaha biasanya dia ada yang mengikut sama AS, biasa mengikut langsung. Beda pakai juga tapi beda bentuk, beda tempat ya. Semua pakai karena dia stabilizer ya, mengatur tegangan persenilan. Ini bekasnya, ini bekasnya tergesek-gesek ya. Ini kan terputar, ini kan terputar ya. Nah, ini ada seperti bearing begitu, dia tinggal di selah-selahnya ini, selah-selah ini. Oke, jadi seperti itu guys ya. Semoga kalian paham dan ini saya memperbaiki. Oke, saya kasih lihat dulu posisinya yang benar. Begini enak sekali ya masuk ya, tidak ada kendala, ringan, sangat ringan ya. Kalau tadi kejepit itu berat dia, keras karena terjepit sama stabilizer tadi. Nah, enak sekali kan muternya. Nah, sekarang saya pasang lagi stabilizernya ya. Oke guys, lanjut lagi. Nih posisinya seperti ini ya, tadi kan menjepit di sini. Ini ditekan sama ini. Nah, sekarang dia berada di celah-celah ini. Lihat, berada di cuak-cuakan bintang ini ya. Nah, dia lebih ringan, enteng. Kalau salah pamer dulu, kayaknya agak buram nih. Oke, lihat ya. Nah, lebih enteng kan? Lebih enteng. Benteng mainnya. Nah, jadi ini sudah normal. Nah, ini pray sedikit saya di pray. Nah, ini pray, posisi pray guys ya. Nah, ini
posisi netral. Netral. Ini satu ke depan. Ke depan satu. Nah, satu ini satu ya. Ini satu, terus dua. Nah, dua langsung lompat di bintang ketiga, cuakan ketiga karena yang kedua itu prey. Terus ini tiga, ini empat. Oke. Okay. Tiga. Satu. Ini dua, ini prey. Nah, ini prey. Ini posisi prey, guys ya. Nah, prey. Kan? Nah, itulah masalahnya bengkel-bengkel di kampung ya. Kurang perhatian dan hanya apa, tapi itu untuk pembelajaran kedepannya. Karena itu kan untuk pelanggan kalian juga. Jangan sampai pelanggan kalian lari dan juga apa? Komplain yang tidak-tidak ya, karena usahakan pekerjaan itu bagus. Oke. Okay? Makasih banyak ya untuk menontonnya. Semoga kalian paham.